Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah hari ini saya melaut lagi. Nah, dan sekarang saya sudah tiba di Tanjung Bakaro. Dan ini hari saya melautnya sendiri kawan. Saya melautnya sendiri karena mungkin saudara saya tidak ikut melaut, mungkin ada sedikit halangan. Oke kawan, mungkin begitu. Lanjut dulu. Kawan, nah setelah kurang lebih 3 jam seperti biasa, saya sudah tiba atau sudah sampai di rompong ya, di rompong atau di rakit pertama. Dan seperti biasanya, alhamdulillah ya, rompong pertama ini kayaknya agak kurang bagus ikannya, tidak ada ikan tuna yang lompat. Tapi mungkin saya akan coba mancing tenggelam ya, ikan ukuran segimana besarnya yang menguasai rompon ya. Mungkin saya langsung mancing tenggelam karena tidak ada ikan tuna yang loncat, jadi biar kita tahu ikan apa yang kuasai rompon. Kalau ukurannya yang 3-5 kilo mungkin saya akan bertahan ya, tidak akan pindah rompong yang lain ya, karena ukuran 3-5 kilo itu harganya di pasar mantap ya. Oke kawan, mungkin saya akan coba mancing tenggelamnya. Oke. Oh ya kawan, sebelum saya lanjut mancing tenggelamnya, tidak lupa mari kita saling mendoakan ya. Insyaallah Allah selalu melindungi kita dan selalu menjauhkan dari segala mala bahaya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya insyaallah Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan selalu meluaskan pintu rezeki kita kawan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin saya akan coba mancing tenggelamnya dulu. Ya, insya Allah saya juga dapat sambaran yang mantap. Oke kawan, tetap semangat dan selalu positif. Thank you very much. Ya, pokoknya buat kawan-kawan semua, the best of the best lah buat kawan-kawan semua. Ya, dan mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya buat kawan-kawan semua yang selalu setia dan menantikan video-video saya. Ya, gimana keseruan kami dalam mencari nafkah di tengah laut ya, keseharian kami di tengah laut ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Oke kawan, kita let's go. Kita
mancing. Dan ini hari saya mancing sendirian, kawan. Ya. Saya turunnya sendirian. Kawan, saya coba turunkan umpan saya dulu. Saya akan coba turunkan umpan saya dulu, kawan. Ya. Bismillah. Biar ketahuan ikan apa, yang ukurannya gimana, yang kuasai rompong, ya. Atau yang menghuni rompong. Jika ukurannya kecil-kecil, ya kita mungkin pindah. Kita pindah rompong yang di bawah. Oke, kita coba dulu di sini. Ini saya akan turunkan kedalaman 50 depa. 50 depa itu ya kurang lebih 75 meter ya, kalau tidak salah, kawan. Dan ini nilon induk nomor 70, mereknya Dolphin. Sementara nilon alasnya itu nilon karbon ya, nomor 60, itu mereknya Maguro. Mata pancingnya 04 stainless ya. Itu stainless, kawan. Oke, mungkin saya akan gunakan kos tangannya dulu. Ayunkan tangan, kawan, supaya kita tahu apa yang menyambarnya. Soalnya tidak ada yang lompat. Oh, tidak ada yang menyambar. Udah dekat baru disambar.
disambar lagi kawan. Tapi ia menyambarnya ini ikan kecil. Ikan kecil bro yang menyambarnya. Ikan si baby tuna. Baby tuna kawan. Ini kemarin 7 ekor 100.000 yang kurang seperti ini. Tapi mungkin saya akan coba mancing pelompong. Untuk pancingnya akan coba gunakan pelompong. Mudah-mudahan sambar umpan hidupnya. Kedalamannya 37 depa. Ini pelompong. So, ada ikat, sudah ada ikatannya di sini. Namanya kita tes saja kawan. Kalau ada rezeki ya, mudah-mudahan monsternya menyambar. Oke, tidak. Sambarnya ke depan. Lanjut lagi, kita akan coba kalau yang menyambar ukurannya kecil-kecil seperti itu, mungkin kita pindah. Ini arusnya cukup kencang juga, arus barat, arusnya kencang. Kencang juga arusnya kawan. Oke.
9 patok. Yang kecil. Dan kecil lagi kawan. Namanya itu ikan bakar. Yang gigit ukuran seperti ini kalau kita bakar, boy. Mantap. Sekali lagi. Ukurannya mantap-mantap kah? Kalau di sini nih, kalau di sini kalau ukuran 4 kilo itu atau 5 kilo itu dibilang di sini ikan ekor kuning. Jadi kalau ukuran ekor kuning, wow ini mantap sekali. Soalnya harganya di pasar alhamdulillah itu berkisaran 90 sampai 100 ribu per ekor. Disebut pace-pace ya. Atau ikan ekor kuning. Ayolah. Sambar sudah itu bandar. Ajar umpan bui-bui sudah itu. Ikan kecil nyambar terlepas, nyambar terlepas, nyambar nyambar. Bisa mas aja kurangnya. Tunggu nanti kita, kalau pelompongnya sudah hanyut lewat di rompong ya kita ambil. Kita cek pelompongnya dulu, soalnya harus kuat. Kita cek pelompong.
masih hidup. Cuma gak ada yang mau nyambar. Kita pindah dulu kawan ke rumpung lain. Sudah tiba. Ternyata di sini sangat ramai sekali kawan. Kenapa 03? Hah? Oh, keluar ikannya. Hah? Kelihatan. Ya berarti ikannya keluar. Di sini ekor kuningnya. Hah? Karena apa? Woi. Dia punya pacar-pacar ada kan tidak? Iya. Kau langsung tanya dia pembanda. Tanya dulu itu ekor kuningnya kah, pace-pacenya kah. Langsung kau tanya pembanda. Kayak kau senior kah. Emangnya itu kau pergi tinggal mau muat pembanda itu. Tanya dulu yang lain. Jangan langsung tanya seniornya. Ini langsung kau tanya seniornya bagaimana? Iya. Amalai? Iya. Di 01. Ikannya begini. TJ kecil-kecil juga. Baru sini tidak makan ikan kakak haranya ini. Hah? Tidak makan. Ih, baru Pak Ipa di mana? Turun. Aduh, guys. Ini katanya di sini lebih sedih lagi, guys. Lebih baik di rompong pertama tadi kita masih tarik baik-baik tunanya. Di sini mereka hanya berlabuh di rompong sambil baku tipu katanya. Nah, saya perlihatkan dengan jelas kawan. Ini Firan Ustad Nadim. Ini Kapten Jami. Ya, di sini cukup ramai kawan. 5 perahu. Ya. Jadi kalau dengan saya langsung 6. Di sini katanya lebih sedih lagi. Waduh. Aduh apa video kita begini kan tidak makan nih. Iya. Wah itu.
Padahal kemarin itu di 03 itu ikannya campur tangu-tangu. Aduh kawan, mungkin saya akan balik lagi ke sana. Oh iya, mau mana? Ih, lebih baik saya kembali ke rumpung pertama tadi. Masih mendingan. Hah?